Karena anda sebut juga Nabi, membangun rumah tangga itu harus didasari, dimotivasi dengan keikhlasan. Ya, itu yang pertama. Insya Allah kalau dalam berumah tangga atau nikah itu dengan niatnya ikhlas, dalam hadis menyatakan akan mendapatkan perlindungan Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ananda Saiful Hasan bin Sahr bin Anwar. Saya nikahkan engkau dengan putri kandung saya, Siti Sudatul Aisyah Nopianti binti Jalaluddin, dengan mas kawin perhiasan logam mulia 27 gram dan uang tunai 27 euro dibayar tunai. Saya terima nikahnya putri Bapak Siti Sudatul Aisyah Nopianti binti Jalaluddin dengan mas kawin perhiasan logam mulia 27 gram dan uang tunai 27 euro dibayar tunai. From the day you saved my soul till the very moment when I come home, I'll sing, I'll dance, my heart will overflow. From the day you saved my soul kedua pengantin yang dirahmati Allah hadirin hadirat yang berbahagia, mari bersyukur kepada Allah. Dengan pernikahan ini, insya Allah dua keluarga besar menyatu, sakinah mawaddah warahmah, keturunan-keturunannya soleh dan solehah, hartanya melimpah, memudahkan ibadah. Silakan pulang. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sehat selalu dan punya adik bayi supaya bisa main-main nanti. Assalamualaikum.